Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Denny Sulung. Rong terang. Hari ini terong. Aku tuku apa jenenge koyok. Kok sarden cuma nutuk sarden guys. Iki koyok anu ngono karo. Iki dimasak karo sayur. Apa jenenge sayur aku ndak dong pokoknya. Aku ki sayur-sayur ini kiki nggak paham guys, pak sayur ini nggak paham. Cuman aku kena nak tuku kyo sayurku tapi nggak ngerti jenenge. ngerti jenenge. Monggo guys yang urung maem, monggo kita maem bareng, kita maem sambil ngobrol-ngobrol. Aku nak maem kiki menengah kiki koyo patung-patung koyo piye ngono guys. Jadi nah sambel. Kita just kesuwen, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Iki mau sih rek, iki tak masak karo iki, cuman aku keseringkas, jadi apa nih males. Mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak guys. Cocolan. Enak. Aku kok dilihat nah. Arep. Aku ngene kan enggak ngerti enggak tahu mangan apakah jenis. Pokoknya lalap-lalapan ngono kuwi kena tekan dan lagi aku nge-review. Bagi apa? Minumannya enggak lupa. Lecet. Ahu. Aku kok awal-awal ceplok. Terong ini kita senengnya gor di sayur lah, di sambel lah ngono tok guys. Cuma nak tinggal lalap aku gor bapakku seneng gelalap guys. Cuman terus ke rene-rene aku melok uang itu kan nak melok uang kan kadang sih gak seneng malah jadi seneng ya guys. Kaya aku gak seneng daging sapi mau nih malah jadi seneng karena keadaan ternyata enak. Namun gak seneng aku kenapa enak guys. Daun bawang mana gak seneng jadi seneng. Ini cepetnya ini koknya Pak E untuk ini cepet. Itu koknya sepatu untuk hadiah cepet. Disukur ya kan. Enak. Aku pengen lemu guys. Mana rasa lemu-lemu. Lemu aku. Tapi saiki wis lumayan lemu aku. Kepada kor papat loro aku guys. Bobotnya mek papat loro guys. Ben lemu, tapi gak lemu-lemu. Terus bawaan. Tapi mbak-mbakku ki kadise ilik-ilik yo. Sampe njebot kok jadi kok kebo-kebo yo awake. Jalanan nak anak ragil kan tante-an jis ngono kuwi nak gede ya gede nak cilik ya cilik ngono. Kok ngek sing ngomong kok. Bapakku malah ngono.
korek-korek tanah air. Terus banyak disyukuri ya, yang sehat. Korek-korek tanpita ya. Bambang pun tak agak-agak. Ah, ini kok enak gurih. Rasanya meh mirip kayak terong bunder-bunder sing biru. Aku kok seneng lalapan tadi. Seneng banget lalapan. Kacang tapi enak pare. Enak pare aku angkat tangan. Baik. Wah, ini wong wong kelenget guys. Belen aku awalnya seneng ya. Tak cerita nih guys. Aku mbiyen ya, mbiyen melok majukan kus yang pertama. Melok majukan kus yang pertama ini. Majukan kus super mata keranjang. Kenapa aku kong jebol co? Aku juga deh. Mata keranjangnya pol, super pol. Cuman waktu itu majikanku di cara mana di golek pelampiasan ya. Iki fakta ya. Golek pelampiasan ku aku. Karena dek ini mikirin ini. Wong Indonesia kan nak dicedeki karo wong luar-luar ki nak apa mana dirabiki seneng ngono. Tapi pada saat itu aku kan jenenge wong berpikiran ki wong berpikiran. Ki beda-beda. Tapi aku enggak seneng. Kenapa aku enggak seneng? Karena aku langsung nyantol jedret. Gue cuman memanfaatnya aku nak gue. Maksudnya gue kesepian apa-apa. Ini gue gak. Gue nyantol yang pikiranku. Ini. Karena aku yang enjoy nyesal. Otomatis aku nak dirabi wong kene. Anek kan wedi. Ini kayaknya gak ada siapa-siapa. Ini dalam pikiranku semuanya kita. Dalam pikiranku pas aku mikirin gak yang indah-indah enggak. Pikiranku ke elek guys. Aku setiap mikir
aku setiap mikir melangkah sesuatu ku sing tak bayangne bukan indah-indah tapi pahit-pahit sing tak pikir. Kuwi gak tahu aku jenenge membayangkan ing kono ning Hong Kong gajiku gede aku ngene enggak. Wis urung aku terbang ning Hong Kong sing tak bayangke yo majukanku juahat. Yo aku ku ngene. Ku sing tak bayangke aku ki wong iki bayangne iki sing elek-elek sik guys. Aku mau wonge. Aku wonge modele ngono kuwi. Nah. Dengan berjalannya waktu, majikanku kan majikanku sing wedok kerjane ning Kundong. Majikanku lanang super sugih. Kerjane nganu dadi pemborong-pemborong. Super sugih, guys. Buat coke. Kenapa aku enggak kok ngono kuwi yo? Enggak enak kepikiranku. Tapi dengan berjalannya waktu aku menolak. Wah, disiksa aku, guys. Disiksa. Tapi ya alhamdulillah aku men wajah aku tomboy. Waktu kenarin ini waktu melbu Hong Kong aku langsung bacaanku tomboy. Kalau enggak waktu itu aku kenal seorang terbang ini pacaran tapi anak emak di apu sih disakiti apu sih disakiti jadi aku pegel karo wong lanang ngono kuwi guys ceritanya. Jadi kepercayaan wong lanang ngomong manis pahit ngomong ala bel gedes telek kucing ngono iki aku ki wis ora keci karena anak emak di apu sih ayo ngono kuwi guys. Jadi wong lanang ngomong apa ya? Undalala kenal bojoku telepon nyasar. Aku telepon bojoku ya. Telepon nyasar. Tapi alhamdulillah jodoh ya. Alhamdulillah jodoh. Alhamdulillah. Tapi nak mamanya aku mbien berpikir ini materialistis. Aku mbien wongi materialistis. Paling aku yuk gelem dirapik.